أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa lul'udatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak ucapkan kepada Tuan pengerusi acara yang juga merupakan pengerusi Club Bikers Rambau. Seterusnya Tuan VIP lah. Semualah yang ada tadi sampai saya sebut kan. Wakil daripada PDRM, daripada Pejabat Agama Islam. Soalnya tuan-tuan pemimpin-pemimpin tempatan ni semua peringkat, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT. Dapat kita bersama-sama pada malam ini yang mana kita membicarakan tentang keberkatan, keberkatan Ramadan. Apa maksud barakah? Barakah ini apa maksudnya? Dan bila kita cerita keberkatan, apa maksud barakah? Barakah ni maksudnya pondok Ustaz Kazim. Barakah, al-barakah pun itu. Jadi berkat ni adalah merupakan kebaikan. Kebaikan yang Allah berikan kepada kita, walaupun sikit tapi berkembang. Itu berkat. Benda-benda baik yang Allah bagi kat kita, itu berkat. Benda baik Allah bagi kita walaupun sikit tapi berkembang. Contoh, dia kerja gaji taklah besar mana. Tapi dia berkat tu anak-anak semua cukup dia. Anak-anak tak menyakitkan hati. Hello, budi basuh adab eh. Nah, tu, tu berkat. Eh? Tapi kalau apa kadang duit banyak. Tapi kita mana poi eh. Duit banyak, masalah pun banyak. Ada juga. Saya tak menuduh dia tak berkat lah, tapi kita muhasabah diri kita. Dan bila sebut tentang bulan Ramadan, orang-orang Arab bila dia masuk aja bulan Rejab, dia dah mula terbayangkan Ramadan. Dia beryo-yo ni orang Arab ni. Dia dah mula start dah cari baju nak pakai tarawih. Dia dah mula cari buah tamar dah, standby biar dia cukup stok. Dia dah mula dah siap kena ni pakaian-pakaian nak pakai tarawih ni, Quran ni yang dia nak mengaji mana sampai muka siap berapa dah ready dah ni nak mengaji ni. Quran yang besar sikit sebab bantul dah mula tak nampak kaya teropong nak kena cek Quran yang besar sikit. Contohlah. Kan? Itu orang Arab. Masuk Rejab dah terbayang Ramadan. Orang Rambau belum Rejab dah terbayang Syawal. Dia lagi jauh. Ha, dia macam tu pula. Pesen dia kan. Apa-apa bulan satu dah tanya orang. Tahun ni tema kelapa. Teringat dua tahun lepas. Masihkah kau ingat kan? Dua tahun lepas, tompah baju. Sepapan-sepapan tompah. Sekali PKP, padan muka kau. Kan? Tompah baju kan? Sepapan-sepapan tompah kan? Itu nak beritahu apa? Kuasa Allah. Itu sebab kalau kita buka kitab Minhaj al-Abidin dari Imam Al-Ghazali, macam manakah sebenarnya Allah melarang kita ni panjang cita-cita? Panjang cita-cita. Tompah baju raya, pakai baru acu. Dan kalau pakai pagi raya ni. Untang mata kampung cuai ni tengok dia. Ya. Tompah baju raya baru tu. Baru testing kek pada Cina tu. Dia dah cakap macam tu. Soalan ni, confirm kau hidup pagi raya tu soalan. Itu sebab ni imam doa tadi. Allah mabarik lana fi syakban wa balighna ramadhan. Sebab minta banyak biar Allah sampaikan kita kepada bulan puasa. Apa maksud Ramadan? Apa maksud Ramadan? Ramadan ni berasal dari perkataan ramdu, kata akar ramdu, iaitu panih yang menyongit, panih betul-betul. Itu sebab bulan Ramadan biasa ai panih. Walaupun hujan, panih. Kemudian bila sebut tentang as-siam, apa maksud siam? Ada orang Rambau cakap siam ni maksudnya Thailand. Nah, tu siam tu. Tapi asyam, maksudnya asyam ni. Asyam ni bahasa biasa poso.
Kata Ibnu Manzur, menahan diri daripada berpergian pada satu tempat ke tempat yang lain. Al-Siyam ni menahan diri. Tapi dari segi ini, ada juga satu pandangan memberikan maksud Al-Siyam itu perihal menahan diri daripada makan, minum, nikah dan berbicara. Makan tak boleh, minum tak boleh. Nikah pun tak boleh. Yo, kau tak boleh nikah. Tak. Boleh nikah. Elok nikah malam bosor ni. Jimat belanja. Majlis akad nikah lepas sahur. Confirm lambik makan. Tak ada siapa nak buka bosor. Makan nak ke rumah masing-masing. Ya? Tapi maksud nikah tu, menahan diri daripada nikah tu, menahan diri daripada perbuatan orang yang menikah. Itu dia. Itu sebab orang perempuan tahu musim panas tapi jago-jago. Orang perempuan ni musim panas mulalah dia berkomban di rumah. Berkomban tergaru-garu, tergaru-garu. Panas. Yang lelaki macam ni, terkabil-kabil ni orang bini. Kau fikir panas kau. Kau tak tahu dia lagi panas tengok kau. Sebab hati-hati. Jadi kalau maksudnya apa? Okay, maksud yang secara istilahnya Al-Siyam ini, puasa ni apa dah? Menahan diri daripada makan dan minum serta perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar hinggalah terbenam matahari di bulan Ramadan kerana Allah. Ha, itu penting. Ujung tu kerana Allah itu penting. Penting puasa kerana Allah. Itu sebabnya kalau kita tengok, kan, mencegah diri kita makan dan minum ini samalah artinya kita memerangi, memelihara kawalan kita kepada hawa nafsu. Ha, kenapa dengan nafsu? Sebab nafsu ni hanya boleh dikawal dengan puasa. Macam mana pula? Kau jangan beri saya kasih tu. Soalan yang ditanya, mengapa kita kena puasa? Kalau tak puasa, tak boleh. Ha, tengok jawapan-jawapan kita. Kenapa puasa? Puasa kerana Allah. Itu dia. Tapi ramai, kenapa kena pun puasa? Memakak lah kau orang puasa, puasa lah. Ya. Mengapa kena puasa? Mak kau, abang kau puasa, apa lah kau tak puasa lah? Kenapa lah kau nak, kenapa kau nak puasa? Pada sunat tu. Ha, dia fikir sunat. Ha, jadi orang tu bantai lah tak bersunat. Sampai dia kata limau. Ya, tak. Makna kata kira kau nak puasa ni, siapa yang kau nak puasa? Maka dengan itulah disebutkan dalam firman Allah, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semua orang dah tahu ayat. Ya ayyuhallazina amanu, dia tak sebut wahai orang kampung cuai tak. Dia tak sebut wahai orang Melayu pun dia tak sebut. Wahai orang Islam tak sebut. Dia sebut, ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman ni? Pernah seorang Arab Badui ni dia cakap, aku seorang mukmin, aku seorang mukmin, aku seorang mukmin. Nabi tegur dia, alangkah baiknya kalau kamu menyebut kamu seorang Muslim. Pahala. Nabi khabarkan. Kerana Muslim itu boleh selesai dengan pengakuan. Kau boleh mengaku kau Islam. Tapi tak ada orang boleh mengaku mukmin sebab beriman itu mesti dibuktikan dengan amal perbuatan. Ha, jadi, kalau orang tu puasa, ada harapan dia beriman. Kalau dia saja-saja tak puasa, ada harapan tak beriman. Macam tu. Ha, jadi, kita kena puasa. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal lazina min qablikum, seperti mana yang diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Makna tak konfirm lagi takwa. Ada orang puasa-puasa, nombor ekor jalannya. Ada orang puasa-puasa, maksiat on. Puasa-puasa, macam tu dia menginjang tu, cik somban tu. Cik kelab-kelab malam. Kat rumah-rumah urut pagi dia. Posot. Kan? Ha, jadi apa hal tu? Jadi makna penghayatan puasa tu tak sampai ke dia. Itu sebab Nabi sebut dunia ini penjara bagi orang mukmin. Maksudnya apa? Ada peraturan yang kita kena ikut. Syurga bagi orang kafir. Orang kafir pilihan tak. Dia lah. Dia nak ambil apa. Dia nak buat.
Ada satu hamba Allah tanya saya baru, saya baru balik pada umrah ni tuan-tuan. Saya balik pada umrah, saya sampai landing 12 bulan. 12 bulan, alhamdulillah, satu kapal terbang positif, saya negatif. Wah, korang beritahu saya siapa? Sebelum orang surau macam ni, saya beritahu. 5 hari saya quarantine di Hotel Palm, Seremban. Saya sendiri pilih hotel. Sebab saya pilih hotel, saya tak pakai tracker. Saya pakai golang pink. Tak tergamak keluar ke golang pink. Pink pula colour tu kan. Baju tak bawa. Lepas tu habis hari kelima, keluar result yang jolok dekat KLIA tu. Alhamdulillah saya negatif. Dan habis ya, 6 boleh, 7 boleh dah camah ke Taiping pagi. Kemudian malam tu bagai lalang. Kemudian ni hari ni. Pagi tadi dekat Jasin Melaka. Petang tadi Kenduri Mahmat. Lepas tu malam ni asli. Alhamdulillah. Jadi orang tanya saya satu soalan. Ustaz ada cakap, orang yang beramal ni, orang yang baik pahlaw ni kan. Bila baik-baik ni dapat pahlaw. Akhirat besok. Tapi orang kapi buatlah apa pun akhirat esok tetap masuk dengan aku. Takkan dia tak dapat apa dia buat benda baik? Takkan dia tak dapat balasan? Soalan dia tanya. Kata Allah tu maha adil. Dia kata kan. Saya kata dapat. Pula tak dapat lah. Cuma saya khabarkan di akhirat nanti, orang Islam buat baik dapat pahala, buat jahat dapat dosa. Tapi orang kapi jangan risau. Dia buat baik dapat balasan? Tak dapat. Tapi atas dunia lagi dah dapat. So akhirat sah, jangan kau komplain. Dunia tu aku dah bagi dah. Tu sebab eh, tuan-tuan boleh tengok, dia tak semayang, dia tak apa, dia tak beriman pada Allah, tapi kayu-kayu. Macam-macam kebaikan dia dapat. Anak cuma cecodik. Kan? Ada satu soalan yang dia tanya. Habis tu, kalau orang kencang kita ni tak apalah, lahir-lahir duduk kat kampung cuai, ramai orang Islam, duduk kat kampung Islam. Habis dia lahir-lahir tau orang hutan, nyembah pokok. Lahir-lahir duduk orang yang memang menyembah batu. Menyembah kayu. Kenapa? Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran, afala ta'qilun. Apakah kau tak ada akal? Kau lu fikirlah sendiri, kata Nabil. Takkan kau tak boleh fikir, benda tu boleh datang mudarat kau tak kat kau? Takkan kau tak boleh fikir siapa yang bagi kurniaan kat kau? Takkan kau tak boleh fikir apa yang menjadikan, menciptakan kau? Ha, tu beza dia. Ya? Ha, jadi, kita menjadi seorang beriman, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita bertakwa dengan ibadah yang kita lakukan. Jadi surah Al-Baqarah ayat 183 tu membawa natijah antara kenapa kita kena puasa. Di sebalik ibadah puasa tu, kenapa kita kena puasa? Pertama, supaya kita dapat menghayati kehidupan orang yang kurang bernasib baik. Macam manalah rasa orang yang tak makan. Kita puasa ni steady, tak macam pahaman-pahaman lain. Saya sebut pahaman. Ada orang tu dia puasa tapi boleh minum air. Bodoh puasa macam tu. Ada orang tu dia puasa tapi tak boleh makan daging. Benda lain habis dilapun. Kan? Ada orang tu dia puasa boleh pula intermittent kan. Dia boleh puasa malamnya. Ada. Ada orang tu puasa dia makan sayur. Ya, benda lain tak boleh. Benda-benda berdarah tak boleh. Tu puasa dia. Taci tu cenekir. Kita puasa paling gentleman sekali. Tak makan, tak minum. Bila? Tobit fajar, tabanam matahari. Alhamdulillah. Kan? Itu cara kita. Tobit fajar, tabanam matahari. Bayangkanlah orang Rohingya tu boleh telefon Mufti Arab Saudi. Mufti Arab Saudi tengah menyampaikan kuliah, ada panggilan telefon. Daripada Rohingya orang tu telefon. Dia kata, ya Syekh, sahkah puasa kami dengan tahap kami tidak bersahur dan kami tidak berbuka? Bayangkan. Dia tak sahur, dia tak buka, dia tak makan. Apa cerita eh? Puasa tak puasa sama eh? Saya datang malam ni ke Muncuan ni, walaupun saya tak tahu, saya yakinlah pernikahan ada makanan. Saya rasa-rasa lah. Tengok cara susun meja tu dengan pinggan mangkuk tertangkup tadi, rasa dia ni. Tapi orang ni ada setengah tempat tak tahu nak makan apa. Baiklah. Tu sebab orang miskin dia tanya, apa kita nak makan? Orang kaya, ke mana kita nak makan?
Orang politik apa kita nak makan, tapi bukan tu lah cerita eh. Tak. Tu jangan ambil eh, jangan ambil. Tu saja je. Eh. Maknanya eh, orang miskin dengan orang kaya. Apa kita nak makan? Kek mana kita nak makan? Kita masuk kategori kebanyakan kita. Kek mana nak makan malam ni? Kek mana nak lepak ni? Jom kita makan dengan kau dah tu baru buka ah. Alah, belum gaji lagi lah apa dan belanja kau. Ada yang makan. Tapi ada orang yang tak ada makanan. Kedua, puasa ini mendidik diri kita untuk mengawal hawa dan nafsu. Yang ketiga, menyucikan jiwa. Kenapa suci? Sebab dapat menyuburkan orang yang puasa ini, menyuburkan sifat pemaaf, sifat jujur dan sifat bertolak ansur. Dia orang eh, nak maaf. Kau tidak tu, sikit ditampar anak. Sikit ditampar anak. Bang, anak kita lambat balik lah bang. Yalah deh. Suruh dia mandi. Tak try yo. Kan, maaf lah. Kau tidak, hari lain dah dipijak kat bahan. Kan, ni abang anak tu lambat balik bang. Ya, pergi balik tu. Tak try yo, dah menyorit pun tak try yo. Pemaaf, botol ansur. Bang, bang, tahun ni raya nak balik mana, bang? Raya balik mana dulu? Kut kau lah. Tolak ansu. Menjalang raya, aku nak tanya masa lagi. Ada lain nak jawapan. Apakah kebaikan kita berpuasa? Yang pertama, sepatutnya. Dengar, eh? Sepatutnya. Dapat mengurangkan berat badan. Sepatutnya. Kan? Tapi ramai yang tak patut kan. Dia makan lepas berbuka tu lagi tauk daripada bulan tak puasa. Aduh. Roti John seorang sebatang. Gilo. Mutabak seorang sekoping. Roti John ni nak gerap. Punya banyak makan. Semua nak dihabiskan. Siap kau, siap kau, siap kau, siap kau, siap kau. Pagi bazar Ramadan. Biru mata. Tu saya kata, kalau boleh helaklah pergi bazar Ramadan. Melainkan nak pergi tu, cari topik yang memang kita dah tahu nak beli apa. Beli tu, balik. Tu. Melainkan beli banyak niat nak sedekah. Syarat nak sedekah, mesti sebelum berbuka. Jangan selepas berbuka. Selepas berbuka tu bukan sedekah, tu namanya pelupusan sisa pepejal. Mana yang kau tak habis tu kau bagi ke orang. Ah, mulalah ditolak akik more surau ni. Surau Haji Leman. Hantar situ, ramai tahulah dia orang makan. Kan, tu tak apalah, boleh lah, boleh. Tak adalah kata tak salah. No, bukan kata tak boleh sampai kata tak boleh sedekah. Boleh tapi sedekah yang grade A sebelum berbuka. Kata Nabi, orang yang memberi makan orang yang berpuasa akan mendapat pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangkan pahalanya sedikit pun. Kita belanja kawan kita makan, kita dapat pahala kawan kita. Itu tak adalah luak pahala dia pun. Kita dapat sama macam pahala dia. Kalau luak, orang tak nak. Tak apa, kau nak belanja dia. Dan posok dia ni, ni posok dia tak apa-apa lah. Pahala dia dah tak banyak tu pun kau nak ambil. Dia tak macam tu dah. Ya? Kan? Kurangkan berat badan. Sebab apa? Kurangkan berat badan akan dapat bantu kita untuk meringankan diri kita beribadah kepada Allah. Itu penting. Tengoklah nak bangun pagi, azab. Ya, mana tiang nak dicapai bangun subuh. Itu tanda berat badan tu. Kan? Menjala-menjala rumah. Aduh, aduh, subuh. Semua ni masalah. Borek badan. Senang kan? Macam borek 183, macam tinggi 183 cm, borek yang paling sesuai 80 ke 85 kg. Macam tu kan? Saya sebut tu sebab tinggi saya 183 cm. 1.83 macam. Baru tahu Samsung debat tu tinggi. Heboh, borek tinggi. 1.83 mana borek yang sesuai 83. Jadi borek saya nak tak terlebih 20 kilo. Oh, borek nak kena turun. Macam mana nak turun? Eh? Hari tu PPE saya dah cakap dengan seorang dengan masjid. Tak apa, tak payah siapkan makanan.
Samsul Ubat dia diet. Sampai kat Suar, ajak orang kampung Ustaz. Talan Nabi. Dongarlah kambing. Ah sudah. Yo kambing ngam ni kau. Kata guru saya begini. Kalau makanan dah siap, makruh camah lama. Gaso tak lama dah camah tu, bila dah tahu kambing tu tak lama dah. Kurang ambil badan kita biar kita ringan nak bangun ibadah. Itu niat paling baik, paling baik dapat pahala. Yang kedua, mengawal penyakit kita. Tanyalah orang kencing manis, tanya orang yang kolesterol tinggi, bulan puasa dah boleh kontrol, betul tak? Kemudian yang ketiga, mengurangkan tekanan darah tinggi. Ha, tu dah. Orang bau ramai darah tinggi. Kan? Kemudian memberi rehat pada sistem penghadaman. Tapi takkan rehat kalau buka puasa tu balun semacam tak dapat rehat. Dan begitu juga dapat mengawal stres, tekanan dalam hidup kita. Cuba kita tengok bulan puasa orang tak stres sangat. Pergi kerja pun mana stres? Bulan puasa dia sarapan, Pak Uyuh dah lambat, dah lambat. Kelang kabut kau berlanggar macam-macam. Ih, bocor pula tayar. Kelang kabut hidup kan? Tapi bulan puasa, lepas sahur dia dah ready. Dia mandi, dia semayang, dia dah siap awal. Tak ada fikir nak singgah boleh minum. Tahu, pergi kojo. Relax. Itu beza kan? Soalan dia, kenapa langsung tak boleh makan? Kenapa kita puasa ni langsung tak boleh makan? Pertama, hanya puasa yang dikawal hawa nafsu. Ada kisah waktu penciptaan nafsu. Nafsu ni makhluk Allah. Bila Allah cipta nafsu, Allah Ta'ala tanya nafsu. Kau siapa, aku siapa? Nafsu jawab, aku, kau. Something tak something. Nafsu jawab dengan Allah. Kau siapa, aku siapa? Aku, kau. Macam tu lah dia jawab Allah. Maka Allah perintahkan nafsu. Letakkan dalam tempek. Tempek panih bakar dia selama 100 tahun. Lepas 100 tahun, bawa keluar nafsu tu. Kau siapa, aku siapa? Aku, kau. Sama lagi. Letak ke tempek sejuk baku. 100 tahun, bawa keluar balik. Aku siapa, kau siapa? Aku, kau. Sama dia lagi. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan nafsu itu dilaparkan selama 100 tahun. Lapangkan 100 tahun, bawa keluar balik. Aku siapa, kau siapa? Sesungguhnya aku adalah nafsu dan kau adalah Tuhanku. Kalah dia dengan lapar. Nafsu makan apa? Saya tanya. Baik jawab tak? Macam itulah kisah. Ya? Jadi makna kata, nafsu hanya tunduk pada Allah hanya ketika dia dilaparkan. Bila kita makan, nafsu kita pun besar. Ya. Dapat makan, nafsu tengok kan. Cara kita macam mana nafsu tu jadi besar. Bila makan, sodot lah. Satu lagi, nafsu. Nah, itu cerita. Dan yang kedua, nafsu dia punya headquarters dekat mana? Dalam tubuh badan kita, nafsu tampak dekat mana? Dekat mana? HQ dekat mana? Parut. Itu sebab parut ni kita kena kontrol. Janganlah pula diukur. Dia lagi buncit, dia lagi teruk nafsu tu. Jangan macam tu pula. Maksud satu dia kedudukan dia tu kat parut. Tu sebab orang bila marah, tak apa hati parut. Hati parut. Orang semua tak apa hati parut eh. Sebab upah-upah nafsu duduk kat situ. Kan? Dan tambahan kalau kita tengok, kata Imam Al-Ghazali, orang kalau yang sentiasa perutnya berada dalam kenyang, dia akan dihinggapi oleh 5 masalah. Kata Imam Al-Ghazali, kalau dia hanya membiarkan perut dia kenyang, ya, dia akan ada 5 benda yang akan hinggap ke dia. Apakah dia? Yang pertama, dia mudah ingkar kepada Allah. Cuba tengok orang kalau makan terlalu kenyang waktu buka puasa, tersana. Memandang kipih tu. Bini dah cenya pakai telokong, bang, terawih. Jalan dulu. Pahilah mokak dah yang marah. Bini habis terawih, balik sampai rumah, mengangkang laki ke depan hall tu, tak pergi. Tidur. Nampak tak? Tak semayang maghrib tadi tu. Contohlah.
Kedua, dia tidak akan mengasihi orang lain kerana dia akan menganggap orang lain kenyang macam dia. Orang kenyang mana peduli dah orang lain kadang-kadang. Ya. Ketiga, hatinya tidak dapat diresapi hidayah dan hikmah daripada orang-orang yang soleh. Bagi nasihat kat dia pun payah nak dengar. Keempat, kata-katanya tidak akan pernah menyentuh hati orang lain. Kata tu nyakit hati orang kadang-kadang. Dan dah makan dah. Sadab macam ni macam ni. Kau ada. Dan yang kelima, dia akan dihinggapi banyak penyakit. Orang yang selalu kenyang akan banyak penyakit dengan dia. Apa beza ibadah puasa dengan ibadah lain? Dalam satu hadis kudsi, Allah Ta'ala berfirman, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan diberikan ganjaran lipat gandakan dengan 10 kebaikan hingga 700 kali ganda kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa. Kerana puasa, aku sendiri akan memberikan ganjarannya. Kerana mereka boleh menahan nafsu dan makanan kerana aku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, kata Allah. Iaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan bertemu dengan Rabbnya. Kalau dia mati bulan Ramadan, dia akan bahagia bertemu dengan Allah. Dan sesungguhnya, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada haruman kasturi di sisi Allah. Faham tak? Daripada bau kasturi. Saya ulang balik. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah berbanding bau haruman kasturi. Faham tak? Maksudnya di sisi Allah. Jangan sesaja kau harahkan hongam petukai orang. Ada bau kasturi tak? Pitam kawan tu. Yolah balun kambing dalam tadi. Kambing, jogging, potai semua ni lumur. Habis. Kan? Cantua, bau baeng. Itu budak KL. Umai bau mulut kau, kata kan? Ada bau kasturi kau, kata kan? Di sisi Allah sangat wangi. Itu pertama. Beza ibadah puasa dengan ibadah lain. Ibadah lain, malaikat catit, apa semua report. Tapi ibadah puasa, Allah sendiri bagi penilaian untuk kita. Itu sebab kita rasa roket dengan Allah. Dan begitu juga, lesek betul mikrofon. Begitu juga yang kedua, kalau kita ingat ibadah lain, kita nampak orang tu berdiri. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Semayang. Tahu. Orang tu duduk kat pasar raya. Dia duduk kat meja tu, seorang pakai kopiah, ada satu benda tu togak. Dia salam je. Pap, dia bagi duit. Oh, dia bayar zakat. Kita tahu. Orang tu pakai kain ihram lah. Koyo umrah lah. Tahu. Tapi poso tak tahu. Itu beza. Sebab muka orang poso dengan tak poso sama. Kerana muka macam ni lah sian. Tak poso tu. Sebab mana orang dia nak makan ni. Ya, orang yang tak poso, Allah bagi dia lagi teruk lapar daripada orang poso. Tak percaya, tanya orang perempuan. Yang Allah bagi cuti. Dia nak makan depan orang ramai, tak boleh. Ingat ya, walaupun kita tak puasa, kita tak boleh makan depan orang puasa. Segi adab ni. Duduk kat rambau, penuh dah tahu jago adab dan adat. Kan? Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Itu dia. Kan? Adab jago. Agama kita ni kaya dengan adab. Ya. Betul, sama je. Kita tak tahu dalam benda ramai-ramai ni. Dia posok ke siang tadi pun tak tahu. Bila duduk dengan kuliah tu sama. Dulu main bola. Oh dia main bola. Tak posok pun tak tahu. Siapa cakap? Tim Algeria sampai suku akhir main World Cup tahun Milan. Suku akhir dia kalah sampai masa tambahan. Sedangkan dia orang posok. Tengah posok tu main. Nampak? Macam tu lah. Itu sebabnya kita kena disebut dalam surah tu tadi, ayat Quran tu ni, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Sedina Ali ajar kita tentang latihan takwa. Apa latihan takwa? Yang pertama, khauf rabbul jalil, takut pada Allah.
Itu sebab bulan puasa tiba-tiba takut. Semua benda tak buat. Benda yang biasa kita buat, kita takkan buat. Bulan puasa, ceniah, air, natural, mineral water. Tak nak sebut jenama air sebab dia tak tajam camah kita malam. Kan, zap ceniah harapannya. Dah siap tuang macam ni. Dah siap tuang macam ni. Lalu macam dia baru terbayak. Tumpu pandang di kanan. Tak ada orang. Minum nak? Tak minum sebab takut ke apa. Tengah bawa motor, saja orang round, potong-potong, sampai kat selekoh yang tak ada orang depan. Gede-gede-gede-gede. Kek bakul motor tu. Air jagung tu. Bukan naik kosong. Saja yang kau jagung tu. Ini saya ajar cara. Tunggu dulu. Tengok agak-agak daripada jauh, memang tak ada kereta lalu. Dan kita dah confirm dah kita seorang kat situ. Minum. Sah peduli lah. Togok habis-habis. Jangan tinggal sikit pun. Buang topi tu. InsyaAllah. Lepek. Tapi boleh tak? Tak boleh. Kek rumah duduk seorang-seorang. Nak sojukkan muka lah konon ni. Buka petais. Nak sojukkan muka. Buka tenampak lah cendol malam tadi. Terjuntai mijau tu. Bini tak ada lah tu pergi pasar. Anak-anak pergi sekolah. Ni saya ajar cara. Ambil, hirup betul-betul. Licin betul dengan mimi tu. Habis kan. Jangan tinggal salai pun. Dah habis tu pergi kat sinki, cuci licin-licin, tangkup kan. Jangan risau. Bini balik dia perasan. Bukan ada channel ke tadi? Jawapan ni. Itulah. Tadi abang buka peti ais nak tengok apa barang. Tak ada. Tertangkup cendol tu. Copek-copek abang cuci, abang kutip semua. Takut melakit samun kan? Cik. Tu cara. Ya? Ni saya ajar ni. Kaedah macam mana buat? Ha, jadi, makasihlah abang. Cik baik abang tolong. Macam tu lah ayat eh. Buat tak? Tak buat. Tak buat kita. Jadi kita tetap jago. Kan? Jago. Itulah keadaannya. Khauf Rabbul Jalil takut. Bono yang biasa kita buat, kita takkan buat. Air itu halal. Cuma disebabkan kita puasa hari siang, kita tak boleh minum. Kita tahan. Air oran, siap payung. Fresh oran, menitik-nitik, wap, sajuk itu, terjuntai, strong macam ni, bersilang dengan payung. Gila oran ni. Kan? Tapi minum tak? Tak. Saya puasa. Tak makan, tak puasa, tak minum. Tu pertama, khauf Rabbul Jalil. Kedua, a'malu bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Beramal dengan apa Allah Taala turunkan? Apa Allah Taala turunkan? Amalan apa bulan puasa yang tak ada bulan lain? Pertama kita sahur. Yalah kita ada sahur berpuasa sunat, tapi biasa puasa sunat ni taklah sehebat kita sahur pada bulan Ramadan. Puasan dekat semua. Jangan tinggal sahur. Jangan dengan bangga sabut. Ada orang kata bangga sabut. Dan dah besok tak sahur. Dan okey ya pasal. Kan ada orang cakap macam tu. Dia bukan masalah kau okey tak okey. Salah Nabi suruh. Faham? Contoh lah cakap. Nabi dalam banyak hadis Nabi sebut. Makan sahur makanan yang barakah. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Janganlah kalian tinggalkan sahur, kerana sungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas orang-orang yang bersahur. Janganlah kamu tinggalkan sahur walaupun hanya seteguk air. Sahur makanan yang barakah. Berkat tadi kita cerita berkat ni. Sahur makanan yang barakah. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan walaupun hanya sebiji buah tamar. Jadi malam tidur standby 3 biji buah tamar, buah bantal. Botol air, topi. Almari topi, topi bantal. Tengok jam, Allah mak tak sampai lagi. Sak capai buah bantal. So, kau koreh pula gigi palsu pun. Tukar. Salah. Buah tamar. Sewalah gigi palsu. Tak. Nah, maksud eh, jangan tinggal buah tamar. Tapi kalau telah make bona aku 8 pagi, jangan buat. Ya, ni mak tu sahur lah. Ya. Tengok Allah mak dalam make bona. Kita disunatkan melewatkan sahur, mengawalkan berbuka. Melewatkan sahur, mengawalkan berbuka. Lewatkan sahur bukan pukul 8 pagi, itu breakfast.
Melewatkan sahur tu maknanya ambil waktu hujung. Contohnya macam subuh sekarang dalam 6 suku macam tu lah. 6-2 oleh, 6-3 oleh macam tu kan. Jadi kita ambil lah dalam pukul 5.45 tu dah bangun. Apa ni, mungkin kita mandi ke apa. Tu sebabnya orang tanya saya, kenapa sahur ni payah nak makan? Makan tak segera, tak laju tu tak makan tu. Payah, makan. Senang ya, bangun pagi mandi dulu. Mandi, ambil wuduk, salat 2 rakaat. Tengok lepas bagi salam, relax ke semayang. Lepas bagi salam, tengok dia punya perut macam mana. Makan, memang laju makan, steady. Iya, saya cakap tu. Makan betul-betul, nak tenaga, nak puasa ni. Dahlah makan tu berkat, pek palok kau makan banyak-banyak. Itu. Ini bangun kira nak makan ni, muka masing-masing macam nak kena tinju tu. Abah apa kono? Sakit saraf abah. Anak pula. Polik warna abah suruh pergi. Kan? Ha, tu sebab bangun sahur. Ni kadang-kadang satu lagi abah pula yang rotih sahur. Makan ya. Hari ni kita dah start poso. Lah, sodih lah. Orang patut happy. Makan, hari ni kita nak puasa lah ni. Macam tu lah. Tu masalah eh. Hari ni last kita boleh makan tau. Besok dah start puasa. Abah punya perangai. Cakap lah, alhamdulillah esok dah puasa. Seronok tak? Seronok tapi tak boleh makan. Tak apalah. Kita nak ikut macam Nabi. Nabi pun puasa. Kita puasa. Orang Islam puasa. Tapi nanti buka puasa boleh makan senap-senap. Cakap dengan anak macam tu. Ini tak? Dia riang bila tau? Waktu dokek-dokek nak raya. Hari ni last kita sahur. Besok raya. Abah. Ah, perangai abah. Cubalah jadi macam. Makin nak raya, makin sedih. Bukan sedih-sedih Ramadan. Tinggal kita tak tahulah sampai tidak jumpa Ramadan tu lepas. Berapa ramai meninggal dah Ramadan tu lepas? Kan? Iya. Menyolang nak raya, anak nak poso ni ramai meninggal. Tengok lah. Aduh, yang meninggal. Boleh jenak. Itu sebabnya, andai ku tahu ini Ramadan ku yang terakhir, kan? Itu tajuk tu, glamour. Kan? Jadi, buka puasa. Sahur lah, ya, sahur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, dah kakak pun, Allah. Sahur ni, sebaik-baik ni ikut waktu imsak. Itu ikut sunnah Nabi. Kalau berhenti waktu imsak tu sunnah Nabi tu. Sebab Nabi akan berhenti kira-kira 50 ayat Quran Nabi sampai baca sebelum subuh. Ha, jadi kita berhenti waktu imsak. Tapi kalau berhenti waktu imsak, terasa pula kari kat tokak atau lagi nak minum air. Boleh tak minum? Boleh. Itulah bagus dia. Sampai lagi minum jap. Ha, macam tu lah. Kan? Niat channel, niat hari-hari. Kalau niat sebulan boleh tak? Boleh, tapi tetap niat hari-hari. Mana niat sebulan buat, niat hari-hari pun buat. Kalau terlupa, tak apalah, itu dah niat. Memang kadang-kadang kita kena faham, niat tu lafaz satu. Tapi kalau kita bangun pagi, kita bangun sahur duduk tu pun niat. Sebab makan sahur ni kenapa? Sebab nak poso. Ha, ya? Bang, niat bang. Ni makan sahur ni niat ni. Umat something lah abah tu. Tak ada sabut so niat ni lah. Ha. Tak lapik malam lagi kan. Ha, macam tu. Ya? Anak. Allahu Akbar. Berhenti. Umat abah pula. Dia punya ketakwaan tu lain. Abah. Berhenti. Anak tengah ngunyah ladok. Ha. Podeh bah. Podeh bah. Malam kang minum. Umat abah. Tak apalah, boleh. Kalau anak tu dah totalan, ada nak minum, boleh tak? Boleh. Habiskan yang kat mulut tu. Ya. Malah kalau kita ikut mazhab Hanafi, dia last tu kalau kita masa tu, dah totalan, tangan punya nak habis tu, mazhab Hanafi kata, habis yang waktu bila? Waktu la ilaha illallah. Ada, tak boleh dah. Tapi saya saja cari yang tu, jangan. Ya, ya, faham tu. Jadi paling baik berhenti waktu imsak tu. Adalah masa kita tu kan. Berbuka puasa, mengawalkan, disunatkan mengawalkan berbuka, bukanlah makna waktu pukul 4 petang, itu Haiti.
mengawalkan berbuku. Allah, dia dah ready. Out, sap dia tolak. Dia pantang dengar. Dia dengar bunyi mikrofon tu. Boom, pegang. Pegang pertama. Pegang, 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 pegang. Dia nak jadi orang pertama buku poso kek rombau. Al-Sab, kita yang pertama. Allah. Hari kedua tu. Boom, pegang, pegang, pegang. Out, test. One, two, three. Dah totalan mah. Padan muka kau. Yalah tu sajalah tu. Tak ada lah macam tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma laka sumna bika amanna wa laka aslamna wa alaskika abtarna birahmatika marahmin. Wa barik lana fi marazatana wa kina asamna bismillah al-barakatillah wa al-habla bil-arabi. Okay. Tu. Ya. Nabi pasal Allah. Janganlah sekali-kali kalian mengutamakan solat daripada makan pada waktu berbuka puasa. Jadi kau nak makan? Tapi bukanlah mana makan dengan sesungguhnya. Mana makanlah, jangan utama. Itu sebab orang kalau nak azan pun, sebelum dia nak azan tu, dia ambil setogok. Bismillahirrahmanirrahim. Dia minum. Allahumma Allahu Akbar, Bilal. Sebab dia utamakan buka dulu. Makan dulu atau minum dulu. Macam tu. Macam arwah Abah saya bagi. Memang saya pun ikut dia jugalah. Bila buka puasa. Allahu Akbar, baca doa. Makan buah tamar. Minum air masak atau minum air teh suam tu. Minum. Salat dulu. Habis bagi salam. Doa. Apa? Zikir sikit, istighfar sikit. Lepas tu doa. Simple je, ringkas sebab nak makan yang berat pula. Makan berat cepat, kena cepat. Jangan lama nak semayang. Makan cepat yang berat-berat ni makan cepat sebab ada masa rehat sebelum nak isyak. Ha, tu dia. Itu yang ada orang tu jamak-jamak tak semayang. Bukannya jamak. Oh, dia jamak tak semayang. Dengan maghrib, dengan isyak tak semayang. Dek panjang mana. Ha, ada. Makan terlampau banyak, time tarawih tu yang bila rukuk tu nahan mulut, Allah bakhutat. Terkeluar channel lagi. Keluar. Ya, konyang bon lah. Menek eh, kau dah. Mantaneng, katakan. Tak, tu sebab kata, maknanya makan buah tamar, minum, tidur. Tidur, solat, tidur. Tapi, kalau kita makan buah tamar, kita minum, kita solat Allahu Akbar. Tak khusyuk. Lagi baik kau makan. Makan buah tamar. Minum memang sah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tau dengar bunyi kat dapur. Seruk. Seruk. Menyodot siput sodot. Dalam hati habislah siput ni. Tak rasa tak tidak. Halah. Seruk sodap eh. Sodap eh. Gap. Sodap eh. Makin huharo kawan tu semayang. Langsung semayang maghrib, satu rakaat. Keluar. Aduh, tak. Aduh, tak. Boleh makan. Tapi jangan kenyang banyak. Tapi yang paling baik tu, adik. Cuba buat. Ya? Adik-adik cuba. Makan buah tamar, minum, salat dulu. Jadi kita makan tu, makan cepat-cepat. Kita boleh rehat. Ada masa rest. Oh, lagi boleh berapa-apa. Lagi setengah jam lagi. Okey, tak apa. Setengah jam, 4-15 minit, kita pun nak mandi dulu sebelum pergi tarawih. Cantik, mandi, siap, pakai baju, wangi-wangi nak pergi tarawih. Sebab nasi pun dah turun. Ini makan, khuk, rap, roti john, krap, botabak, pam, tofu, fastroom, yong tofu, krap, krap. Apa lagi? Mi goreng yang mangkuk, yang apa, kuali leper tu, khuk, krap, mi goreng jantan pula tu. Minggu orang yang ada tolu, jantan lah. Kukap. Lepas tu macam ni. Kipih rumah satu tu, tiga orang nampak. Dah jadi ular sawo. Bersalin kulit. Itu tak lah. Jangan terlampau banyak. Ya? Itu yang, apa lagi? Kemudian, tadarus. Mengaji Quran. Jangan risau. Mengaji tu muka yang sama yang ngaji. Geng More pun geng yang sama yang ke luar tu. Tengok. Dia duduk ke luar, dia makan karipap, dia tinjau dalam. Tak ramai lah orang tadarus malam ni kan. Yang bercakap tu bukan orang.
Yang orang dalam ni? Tak ramailah orang. Mana poyer orang tu. Datanglah ngaji. Ada tu pula, akak tak rapat ngaji sama tu. Akak duduk topi. Ya? Akak tak pandai nak akak duduk topi. Boleh tak? Boleh. Tapi kalau dah 5 tahun, kau duduk topi. Oh iyalah, belajar dah tahu bangang. Belajar. Yang tu lah. Ya. Ini dah tu bangang. Biar yang menahu yang kebangangan. Tu. Apa iyalah belajar. Tak berkawan sini tu. Sini pandai orang topik lain. Ya. Cuma dia cuai ya, sikit. Tu sebab dia letak H tu. Tak sambung dengan cuai dulu. Nah, tak siapa. Ngaji. Ngaji, tadarus. Tapi, itulah. Saya baca mengangkat. Orang lain elok, berselok kau mengangkat. Kenapa? Dia macam mantu Ju'on pula dah mengaji mengangkat. Apa hal lah? Oh tak, baca ni. Sulih-sulih. Tak apalah. Mana ada orang baca tahun 5 bulan? Bacaan tadarus ni yang paling penting mestilah bacaan bersemak. Ingat tu. Seorang baca yang lain semak. Kau misal 1, kau misal 2, kau misal 3, 4, 5, 6 sampai 20. 1, 2 mula macam langau. Wow. Eh dah habis jus pertama. Tu tak pakai. Tadarus mesti seorang baca yang lain semak. Hari pertama, hari kedua memang macam gagap-gagap sikit. Baca macam salah-salah sikit. Memang biasa. Tapi masuk hari kelima laju. Hari ke 10 lagi laju. Sebab apa? Sebab dah lama tak ngaji. Itu cerita. Eh. Jadi mengajilah. Ya. Jangan tunggu tadarus ngaji. Apa lagi? Tarawih. Bergaduh. Mana elok? 8 ke 10 ke 20? Sini baik berapa? Sini baik 10. 8. Sini baik 8. Ada orang tanya, mana elok? 8 ke 10 ke 20? Dah mula dah koma. Tapi jawab dah. Mana elok? 8 ke 10 ke 20? Yang paling elok sekali buih. Tu jawapan. Baik 8 ke, baik 10 ke, baik 20. Yang penting buih. Datang surau buih. Buih berjemaah. Kalau tak berjemaah kat sini, jemaah kat rumah. Sis kalau baik kat rumah. Tak apa. Okey. Yang penting berjemaah. Sebab salat sunat tarawih ni hebat Allah Ta'ala bagi tarawih ni. Cuba kita tengok. Kalau semayang sendiri mencungap. Betul tak? Onik. Walaupun buat slow. Oh, onik. Nak bangun, nak sambung lagi 2 rakaat tu. Bercinta ke tu? Ha, tu sebab ikut. Kau nak semayang kan, kau cari imam sana. Tak nak, kek surau. Dah lah 8, laju lah. Bencana, kau ya weh. Yo, ha. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Woi, power imam ni. Inilah imam yang kita cari. Berlungguk semua pergi surau tu. Gila weh, ramai lah tulang semua orang dah tahu. Yang dia orang tak tahu, imam tu dah kena pindah pergi masjid. Bantu masjid. Yang tinggal imam lama. Mana penuh ni? Lalu sebab bansuh. Sudah. Waktu pun tidak. Iyo ke eh, tak. Tak ada ramai ni. Allah. Akbar. Lain macam ni foto kan ni dia buat kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sanyap. Apa itu sanyap pula? Sanyap lah imam. Arwah tak pengajat makmum. Ar-Rahmanir-Rahim. Batuk pula. Oh, dah belakang. Apa rah? Salah surau kita ni. Kompok. Semayang tarawih ni. Tak ada nak copek-copek. Dia relax. Lagi satu adab ni semayang tarawih. Ha, dengar ya.
adab solat sunat tarawih ikut imam mula sampai habis. Tu adab eh. Ada orang, dia tak main lah sini. Dia semayang dekat masjid lah. 20 imam daripada Syria panggil tu. Ayat eh. Dia ikut 20. Tapi lepas 8, dia witis tinggi kat belakang. Tu tak pakai. Ramai orang macam tu. Ikut sampai habis. Kau nak ikut imam? Ikut lah. Ikut mula sampai habis. Melainkan emergency sikit power. Menyang sikit power. Sampai lapar kanan sikit power. Sampai lapar kanan sikit power. Hari-hari itu. Kan. Ikut imam. Ya. Jangan nak kira nak laju. Itu sebab kalau baik 10 tu. Negeri 9 adalah orang pelik. Negeri 9 baik 10. 10. Okay. Sebab 10 banyak. Minta ampun dengan Allah. Banyak istighfar. Nabi salam istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mantara billahi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu. La ilaha illallah. Bangun semayang lagi. Tak ada masalah. Buatlah macam mana kita nak buat. Kalau kita buat sendiri kat rumah dengan keluarga, kita buat kita tak nak baca selawat ya Allah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad. Tapi bangun sambung tarawih. Boleh, tak ada masalah. Kadang kita baik tarawih dan apa dia tak tahu baca lepas tu baca apa. Yang sambut-sambut tu. Tahu tak apa? Apa bacaan yang kita tahu? Ya? Ya? Jangan tinggalkan tarawih. Ya? Masuk PKP itu je tengok. Berpuluh ribu imam tanpa tauliah berjaya dilahirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kawthar. Anak dah agak dah. Anak dah tahu surah Abah anak baca apa. Ina atau ina kalau Allah, ina atau ina kalau Allah tu lagi dibalut mulu baby. Sampai lah kuiti. Tak apa doh. Boleh. Sebab surah. Surah Al-Ikhlas itu kenapa yang rakaat kedua kita baca 3 kali kan? Kenapa salah satu eh? Memang ada hadis sebut 3 kali bacaan kul wallah wa surah Al-Ikhlas itu menyamai 1 kali khatam Quran. Faham? Huh? Tak ada masalah. Cuma kau boleh baca lah juga surah lain. Ya. Yang ketiga, latihan takwa ni apa? Qanaah, berpada dengan sedikit mengajar kita sederhana, jangan membazir. Bayangan sebelum PKP dulu, statistik di Malaysia menunjukkan 17,800 tan makanan dibuang setiap hari di Malaysia. 17,800 tan makanan setiap hari. Dan selepas sebulan Ramadan, 270 ribu tan makanan yang dibuang itu adalah makanan yang belum diusik. Itulah perangai orang Malaysia dalam bab makan tedaros. Menterakan. Istilah saintifik yang makan tedaros. Tak percaya kan tengok ke mana? Minta maaf cakap, pergilah ni. Mana? Buffet Ramadan. Tengok. Dekat hotel. Kami menghidangkan hidangan 7 benua. Oh, hidangan 7 benua Asia Tenggara. 33 jenis air yang disedia. 33. Kalau minum 33 tu, keluar dari hotel, lupa nama bin siapa. Mabuk dah pun jenis air minum. Tak ada lah dia banyak nak air. Bontui, kita bontui. Kan? Tak rapik kita minum semua tu. Tapi orang membazir. Buffet ni untuk pengalaman semua. Kalau Mat Saleh lah, orang putih lah, dia boleh makan kat hotel. Buffet ni macam mana? Dia akan ambil satu, dia duduk. Dia dah ready lah makan. Dia makan. Bila dia makan, okay, dia nak lagi. Pap, dia ambil pula satu lagi jenis. Pap, duduk makan. Makan. Dah makan tu lah. Dia cari lain pula. Pap, dia makan. Dia tak membazir. Satu lagi akhlak saya nampak. Ni saya cerita kat mana? Dekat R&R Tapah. Saya masa tu dengan pemandu saya tengah duduk, saya nampak sebelah tu ada orang orang luar tapi dia bukan cakap orang putih, dia cakap khang macam orang Norway ke, pun tak tahulah. Dia duduk kat sebelah tu, saya pun duduk kat meja sebelah tu. Kenapa? Nampak macam codik lah sikit sebelah orang putih tu lah dia. Kurang dia makan kat mana tu? Itulah ayam goreng itulah yang ada orang tua duduk kat depan tu. Macam mana tak nak sabut je nama tu sebab dia tak tanya macam mana kita malam.
Nak dia ayam segera tu lah. Ayam ayam kek si tu. Ha, itulah. Ha, macam tu lah. Payah awak nak. Dah biasa dalam TV tak boleh sebut branding. Jadi, bila dia makan, 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 dia golak-golak makan kan. Saya pun makan. Tahu tak apa perangai yang saya nampak? Dah makan, licin, dia kutip semua tulang apa sebab, dia orang ompek-ompek tu bangun, bawa dekat tempat sampah, buang sampah tu, baru dia susun tray tu. Meja dia berasih. Saya dengan Reba, langsung angkat, berasih. Sebab dek dia tadi. Sebab orang Malaysia biasa macam mana? Tinggal, ya. Betul tak? Ya, termasuklah kek, mesti orang bau. Masuklah. Nah, bukan nak cakap apa, akhlak makan. Bukan kata apa. Ini tak, bayar bufet Ramadan apa? Ambil, ui, ui, ambil, ui, ayam, ui, ui, ambil, mana, mampu, bu. Duduk, perjuangan belum selesai. Sabar, ternampak pinggan kawan. Mana aku dapat siput tu? Bangun nak lagi pergi cari. Duduk, kambing, kambing, kambing. Sudah, hai, banyak je ni. Habis nak? Tak habis, ada tu buang saja. Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 27, sesungguhnya orang yang membazir itu bersaudara dengan eh tahu. Payahnya tak. Payahnya dah tahu syaitan dah. Betul. Saudara dengan syaitan dan syaitan itu adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Jadi beza kan. Nasihat saya hari pertama mungkin dah lari bajet. Seorang naknya, seorang naknya. Kita boleh tahu fufa. Kita boleh roti jod. Kita boleh yang tofu. Tengok tak habis. Esok jangan ulang boleh macam tu. Kurangkanlah. Oh, maknanya ini tak habis. Besok boleh satu je ni ya. Besok besok mutabak ni boleh satu je. Yang ni boleh ni aja. Boleh sebatang je roti jod. Cukup ya? Okey. Boleh besok. Tak tak cukup pun lah. Habis boleh boleh lebih sikit lagi. Tentu lah. Kita kena bijak sana. Jangan kita melayan nafsu kita. Dan yang keempat, persediaan untuk hari kiamat. Itulah latihan takwa. Sebenarnya apa yang kita buat hari ini, ibadah yang kita buat ni sebab persediaan untuk menuju hari hari akhirat. Ha, sebab kalau tidak, rugilah kita. Bulan puasa ni disebut sebagai bulan apa? Bulan apa? Bulan ibadah. Jadi nak capai kesempurnaan ibadah, empat perkara. Mana sikit nak pesan. Empat perkara kena ada. Apa dia? Pertama, mesti dengan ilmu. Bukan main ikut-ikut dia. Belajar. Bacaan macam mana, ni macam mana. Tu saya kata tadi, belajar. Kalau tak tahu ngaji, belajar. Kedua, mesti ikhlas. Ketiga, mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Kalau tidak, ibadah kita sia-sia. Ini semayang-semayang, nombor ekor macam tu. Semayang-semayang, ngumpet orang laju. Semayang-semayang ngutuk orang tak habis-habis. Aduh. Cuba tengok dalam Facebook. Kesian tengok. Kutuk segala mana semua kutuk. Letaklah gambar pemimpin mana sekalipun. Tak kisahlah. Kerajaan kau, pemangkang kau. Letaklah sesiapa kan. Tengok. Dia punya maki hamun. Berbakul. La ilaha illallah. Yang mengutuk tu semua orang Islam. Itu bukan perangai kita masalah. Bukan orang sini lah. Tapi itulah. Soalan ya, kadang-kadang dia punya komen, kepala bapak semua pula. Betul tak? Itu ni cakap betul. Soalan ya, Nabi ajar tak macam tu? Nabi tak ajar. Orang perempuan kan selalu sebut kan, aku ni mulut dia jahat, hati baik, tak ada mana tu. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Sayyidina Abu Bakar Amarin, waktu hidup dia, dia pernah sekali dia tolan batu tu. Sebab apa? Kenapa dia tolan batu? Dia talan batu tu. Bukan apa. Dia kumam masuk dalam mulut dia tu. Supaya dia jangan bercakap. Sebab takut bercakap. Bono tu jadi salah. Salah tu jadi dosa. Hari ni tak payah kumam batu tu lah. Pegang handphone. Senyap lah. Nah, itu yang kat seorang tu. Pukul banget. Gitu. Tapi dekat dalam komen tu. Cuma segala manusia dikutuk. Kenapa kita nak kutuk-kutuk orang? Tulislah bono-bono yang baik. Tulis bono-bono yang baik. Ya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jago lah. Ya? Jago. Poso-poso untuk orang laju macam mana? Ya? Dan begitu juga yang kompet niat kita.
biarlah kerana Allah. Ada empat-empat ni. Pertama, ilmu, ikhlas, perubahan perangai. Lepas tu niat baik, insya-Allah dapatlah kesempurnaan ibadah. Dan pada bulan puasa, jangan lupa pasal zakat kita. Zakat potarah kita. Jangan kita terlupa. Kalau boleh bayar, bayar. Dah. Paling aula, ada orang tanya, Ustaz, yang paling afdal, kita bayar zakat fitrah ni kat mana? Kat mana? Kan? Saya jawab, paling afdal, bayarlah kat negeri tempat kita bekerja. Habis kalau saya nak bayar kat kampung saya, kat Johor, tak boleh. Tadi kau tanya aku, afdal. Apalah kau tanya, sukan kau lah kau nak bayar kat mana. Tapi kalau kau tanya afdal, bayarlah kat tempat kau bekerja. Tengok. Ayah, wadah. Lepas itu kalau Amil, mana Amil tahu? Kes ni mana kampung? Mana Amil? Mana Amil? Tak datang ni. Bila salam ngamil tu, ataupun apa, kita bagi bayar zakat. Kita ada 5 orang. 7 kali 5, 35 contoh. Mah, mah, RM50. Tak apa. Ustaz, tak apa je. Yang balance RM15, baik minum. Macam tu, wah. Sedekah, mau, steady. Kan? Bagi RM1,000. Ha, balance pulang balik tau. Macam tu lah. Ya. Dan begitu juga pada satu malam dalam bulan Ramadan ini, ada satu malam yang paling istimewa yang dinamakan sebagai malam 7 liku. Ya apa? Ha, malam Lailatul Qadar. Bezo ya. Oh mak, kau pasang pelito, pasang pelito. Kenapa mak? Ha, malam 7 liku pasang pelito biar malaikat nampak rumah kita. Kau ingat malaikat tu rabun jam kau? Tahu deh rumah orang beribadah tu. Turun tahu tempat rumah orang buat kebaikan. Nak dapat Al-Qadar, orang perempuan cukup senang dapat. Masak sahur, jangan komplain. Niat kena Allah. Takkan tak kena satu malam pun. Macam tu eh. Macam orang surau. Geng-geng bikers tadi. Atau grup surau. Tak apa, kita ingat kita nak buat satu program. Apa dia? Setiap malam, lepas tarawih tu, grup-grup tu balik ingat, tukar bajunya, siap, masak, masak mihun, dapat dalam 20 bokeh. Maaf, hantar ke balai bomba. Malam tu. Konolah malam tu, malam Al-Qadar. Takkan tak konol. Malam besok, hantar balai polis. Malam tu, hantar rumah anak yatim. Malam tu, hantar rumah orang tua. Hantar, ya. Bagi ke rumah jiran-jiran, zap, hantar. Contoh. Kita buat 10 malam terakhir. Takkan tak dapat satu malam tu malam Al-Qadar. Dikatakan malam Al-Qadar itu bermula selepas maghrib sampailah sebelum subuh. Ambil nombor akaun surah Haji Lehman ni. Berapa nombor akaun ni? Pam akaun Bank Islam. Zap. Sebelum sahur tu. Sebelum sahur. Transfer. Zap. Singgit. Walaupun singgit. Apakah? Lagi satu orang yang dapat Lailatul Qadar ni takkan heboh dengan orang. Malam tadi, weh. Eden, Alhamdulillah, pek jumpa lo tu. Kawan ni hantar jangan membutuh, Alhamdulillah, tolong pek dah, Eden. Orang yang pek Al-Qadar ni, dia tak cerita dengan orang. Kalau dia cerita pun, dah lapek 2-3 bulan ni. Bulan puasa tu, Alhamdulillah, dia dah pek jumpa. Ya, weh. Dia nampak macam-macam ni, kan. Dia cerita. Dia pun cerita pun, ada tahu, kita boleh tahu, tu baru tu jumpa tak. Pokok sujud depan mahdan ni, kau. Iyo, ha. Balik petang tu dah tak ada. Sana pokok tu tumbang. Macam dah rambau dah terpengah dah buat. Ya. Inilah tuan-tuan. Dalam bulan Ramadan, puasa dengan puasa sebenar-benarnya. Hidupkan malam dengan malam, ibadah disyariatkan termasuklah Qiyamul Lail. Maksud Qiyamul Lail ni paling senang apa? Bangun sebelum sahur tu, kita semayang. Itu lepek pahala Qiyamul Lail. Mudah-mudahan. Tingkatkan amalan harian. Solat tarawih jangan tinggal. Tadarus Quran. Zakat fitrah dan zakat-zakat lain jangan tinggal. Termasuk zakat harta, zakat simpanan, zakat omeh, perak, jago. Perbanyakkan sedekah. Contoh malam ni pun boleh sedekah kan? Malam. Dia tanya tu. Mam nak tanya sikit. Malam ni samsurbat datang kan? Berapa ramai agak-agak kan? Tetamu akan datang. Oh cik, dia punya tanya. Berapa ramai agak kan? Kita jangkau dalam
150 orang tak lagi lah. Ha, tak apalah lain kali lah. Tak jadi dia sokah dia ramai yang satu nombor buluk. Ya sikit baik cara sikit. Tak apalah saya sedekah laut Samsul Debat je. Dia bagi temikai. Tak apalah mam 200 orang saya bagi temikai sebiji. Mai temikai sebiji potong 200. Nipis temikai tu. Sedekah lah, nyanyi sedekah kan. Bersederhanalah dalam berbelanja makan dan minum. Jaga panca indera pada melakukan maksiat. Dan tunaikanlah umrah jika mampu. Ha, kalau mampu pun ialah umrah bulan puasa tu. Kan? Dapatlah masuk puasa ke tanah suci. Kesimpulan yang tuan-tuan dan puan-puan, ibadah bulan Ramadan ni bulan yang sangat istimewa, penuh dengan barakah. Kalau kita tak buat, kalau kita tak apa, rugi kita. Kan Nabi pernah doa, Nabi pernah amin kan? Amin, amin, amin tiga kali. Sahabat pun heran, apa yang kau amin? Masa naik mimbar, kau amin. Apa aku tak dengar kau doa? Sungguhnya aku terdengar malaikat Jibril berdoa. Salah satu berdoa, celakalah hidup orang yang membiarkan Ramadan berlalu tanpa dosanya diampunkan oleh Allah. Rugi gitu. Ya? Tiga jenis binatang saya selalu bawa. Pertama, ulat dalam kepompong. Ulat kepompong tu, dia duduk dalam tu, dia tak makan, dia tak minum, dia puasa. Berminggu-minggu. Akhirnya dia keluar, dia jadi rama-rama yang cantik sekali. Ayam mengeram talu, tak makan, tak minum, 3-4 hari, mengeram talu. Orang dokek, contoh kopak, marah. Dan akhirnya, menetas telur tu, keluar anak-anak ayam yang comel-comel. Ular sawa, nak bersalin kulit, dikatakan dia berhibernasi. National Geographic Explorer tu, ada yang tak makan antara 8 bulan hingga 12 bulan, setahun kosong. Tu sebab lain macam ular sawa ni punya Allah Malaka Sumna tu lain macam. Tu yang kadang-kadang lombu sekor dia boleh tolak. Tu ular sawa kan. Tapi bila dia keluar je daripada tapak dia bertukar salin kulit tu. Tengok kulit dia berkilat-berkilau cantik. Nak beritahu apa? Tiga-tiga binatang yang saya sentuh tadi. Bila berpuasa, dia menjadi lebih baik. Jadi puasa adalah ibadah yang sepatutnya menjadikan kita manusia yang lebih baik. Jadi janganlah kita sia-siakan peluang ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Apa-apa pun, jangan kita lengah-lengah lagi. Bak kata orang, cantik toluk pantai yang landai, tambik perahu tepi Kuala. Biarlah buruk kain dipakai, asalkan ponoh ilmu di dada. Maksudnya belajarlah. Sombong tahu sampai belajar hukum-hukum. Macam mana ni? Yang ni apa dan patut buat? Sedekah macam ni okey tak? Kau macam ni macam mana? Tanya. Tanya guru-guru yang datang mengajar kat sini. Bukan malam ni. Ada malam-malam lain pun. Ustaz lain pun ada. Dia datang. Kan? Tanya. Guru takmir pun semua pergi jumpa. Kan? Belajar. Kitab-kitab yang diajarkan tu. Lah jauh lebih baik daripada apa yang saya kongsikan ni. Kan? Begitu juga disebut. Kan? Disebutkan. Kain songket benang sutera. Lilit sebalit jadi selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sedikit menjadi terang. Jadi cari ilmu. Tak tahu tanya. Tak tahu tanya. Jadi tuan-tuan, itu saja daripada saya. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun pengisian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Jadi tuan-tuan, sedikit makluman, kalau tuan-tuan ada masuk kan ke luar tu ada orang, ada bontang meja. Saya tengok, datang meja tu ada barang-barang ajaib. Tapi bukan untuk diambil, untuk dibeli. Kan main sawuk, dia buat balik kan.